Jam segini udah tidur lagi. Wah, ini udah siang hari ya guys. Baby Nuelnya juga lagi diayun sama ontinya. Sekarang waktunya untuk kerja lagi. Walaupun kita di karantina, kita tetap harus kerja ya. Tadi pagi juga udah beres-beres, udah masak, udah sarapan, babynya juga udah mandi, udah nyuci ya. Oh, sekarang kita ngapain? Kita kembali kerjain kerjaan kita ya, walaupun kita di rumah aja, kita tetap harus mengerjakan sesuatu yang berkualitas supaya tidak membosankan. Ternyata babynya sudah bangun. Tuh, coba kita intip. Boy, karantina di rumah aja, babyku juga udah bosan sih sebenarnya. Tapi bagaimana cara meminya supaya dia nggak bosan? Sekarang kita makan siang, dia baru bangun, jadi makan siang dulu ya. Wah, udah jam 2 kurang guys. Ini aku panasin bubur babynya dulu. Untuk labunya mana ya? Belum ya, sebentar lagi. Ini juga. Jadi nunggu buburnya hangat dan labunya panas, kita main dulu with baby. Lihat nih berat kamarnya, masih berantakan semuanya. My baby gak mau ketinggalan. Sini bang, sini dulu. Apa itu? Udah pun pakai pampers semua. Kita ganti pampers ya. Thank you.
mendung ya, mau hujan. Banyak kain lagi. Ini saya ambil kain dulu. Selesai mamam, babynya udah siap mandi juga. Sekarang maminya yang mandi ya. Tunggu bentar ya anak mami ya, karena bentar lagi dia mau bobo. Ini saya juga udah siap mandi. Sekarang kita mau lanjut kerja lagi ya. Ini baby Noel juga udah siap mandi. Dia makan roti.